Seorang wanita dengan cepat mengambil air minum dan berlari setelah mengetahui kehadiran zombie yang menakutkan. Ternyata zombie tersebut sangat lambat, dan wanita itu hanya berjalan saja untuk menghindarinya. Meskipun awalnya senang karena zombie itu tidak bisa mengejarnya, wanita itu menyadari bahwa meskipun lambat, staminanya tak pernah habis. Wanita itu lalu mengetahui sesuatu, ternyata zombie itu mengikutinya karena aromanya. Dia memilih bersembunyi di sebuah rumah kosong, berbaring di kamar mandi untuk menghilangkan bau. Dan benar saja zombie itu tidak mampu menemukannya. Setelah zombie pergi, wanita itu segera keluar. Namun tiba-tiba zombie itu muncul lagi dan berjalan menuju wanita itu. Lalu wanita itu mulai terbiasa dengan kehadiran zombie, dan tidak lagi mencoba untuk bersembunyi. Sebaliknya, ia malah memutuskan untuk mengajaknya berbicara. Setelah beberapa jam, wanita itu mulai merasa haus dan kelelahan. Tetapi dia tidak berhenti istirahat karena di belakangnya ada zombie. Kesialannya pun berlanjut saat wanita itu menyadari akan adanya badai pasir. Tanpa ampun, badai pasir menyapu wanita itu. Saat ia tersadar, wanita itu melihat mobil yang lewat. Dan dengan lemah, ia berteriak meminta tolong. Akhirnya wanita itu merasa diselamatkan.